Empat kumpulan berentap untuk bergelar juara dalam final di Kibarat 2015 yang akan berlangsung di Auditorium Darul Makmur Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Bersiaran secara langsung di TV2 pada 9 malam, pertandingan ini telah diadakan kali ke-19 sejak 1993. Individu yang sinonim dengan Dikir Barat, Sabri Yunus berkata, rancangan ini mampu mengembangkan seni budaya dan warisan yang kaya dengan nilai estetika. Selaku pengacara, beliau berkata ia juga sebagai memberi pengiktirafan kepada seni Dikir Barat yang dikenali di peringkat antarabangsa. Jadi saya rasa amat rugi kalau saudara-saudara semua, khususnya orang dari Kuantan ini, tidak berada dalam satu sejarah. Jadi sama-sama kita raikan sejarah baru ini. Pertandingan ini merupakan program akhir selepas peserta disaring dalam peringkat awal dan separuh akhir di Kelantan yang dikelolakan oleh Radio Malaysia Kelantan FM. Johan akan membawa pulang wang tunai RM40,000, Naim Johan RM25,000, tempat ketiga RM15,000 dan tempat keempat membawa pulang RM10,000. Kesemua pemenang akan menerima piala serta sijil penyertaan. Orang ramai dijemput hadir dan masuk adalah percuma.